Jadi pada video kali ini itu aku cuman mau membahas satu karakter lagi dari serial Higehiro atau Hige wo Soru. Nah, karakter itu adalah Kanda Ao. Jadi singkatnya si Kanda Ao ini adalah seniornya si Yoshida waktu masih di bangku SMA. Dan si Kanda ini juga adalah mantan pacarnya dari si Yoshida. Ya, cinta pertama Yoshida ini adalah seorang wanita yang hypersex. Jadi selama mereka pacaran itu hampir setiap pekan mereka melakukan berhubungan badan. Dan si Kanda ini makin lama makin liar menurut si Yoshida. Dan kisah mereka ini itu gak bertahan lama karena saat si Kanda ini lulus dari SMA, ia malah pergi meninggalkan si Yoshida dalam keadaan sayang-sayangnya. Dan kemunculan kembali dari si Kanda ini kalau di manganya sendiri itu hadir pada chapter ke-27, di mana ia direkrut untuk berada di satu kantor yang sama dengan si Yoshida. Dan ya, faktanya si Kanda ini masih menyimpan rasa kepada si Yoshida. Bahkan di wallpaper HP-nya sendiri masih memperlihatkan tampak belakang dari foto Yoshida-san. Dan ya, yang pastinya si Mishima malahan dapat saingan baru nih. Hehehe. Nah, si Kanda ini nantinya bakalan berhubungan lagi sama si Yoshida. Namun perasaan dari si Yoshida bakalan berubah karena kehadiran Sayu di hidupnya. Nah, masih belum tahu apakah si Kanda ini bakalan ikut nimbrung di animenya atau enggak. Soalnya di openingnya sendiri itu enggak dilihatin. Dan by the way, fakta lain dari si Kanda ini adalah dulunya ia itu adalah seorang atlet baseball waktu masih di SMA-nya dulu. Nah, mungkin segitu sajalah dulu mengenai karakter Kanda Ao ini. Dan jika kalian memiliki info lain mengenai karakter ini, bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.